Bagus banget ininya kutenya. Ya, benar benar. Nah, aku ada saran untuk kalian yang pakai lensa manual, apalagi lensa Takumar ini. Aku nge-shoot pakai picture profile, pasin aja untuk kontrasnya kayak gimana. Oke, dan highlightnya aku turunin dikit, blacknya dikit. Jenny Blackpink? Hey, what is up? Welcome back to AWP Cinema dengan Yogi di sini. Dan kali ini aku bakalan nge-review lensa tua yang bokeh. Oke, jadi aku bakalan nge-review lensa 7 Artisan. Sorry guys. Hey, what is up? Welcome back to AWP Cinema dengan aku Yogi. Dan kali ini aku bakalan nge-review lensa tua yang bokeh. Oke, jadi kali ini aku bakalan nge-review lensa ini. Lensa Takumar 50mm f1.4. Wow. Dan sebenarnya aku udah punya lensa ini sekitaran 8 bulanan lah, udah lama. Tapi kenapa aku baru buat kontennya sekarang? Karena ya ada beberapa orang yang nanya lewat DM kayak, "Kak, gimana sih pakai video yang bokeh-bokeh kayak gitu dan pakai lensa apa?" Jadi aku kasih tahu kalian satu solusi, jadi aku pakai lensa ini. Lensa Takumar 50mm f1.4. Oh ya, aku udah dua kali nyebutin ya. Kalian juga udah tahu di judulnya. Oke. Dan bentuknya itu kayak gini. Ya, kalau kalian itu kurang familiar sama lensa manual, jadi ini focusing ringnya itu di sini dan untuk ngatur aperture itu di sini juga, guys. Oke, dan aku mau kasih tahu, jadi bukaan terlebar dari lensa ini itu di 1.4 dan yang paling gelap itu, ya bukaan tersempit ya, itu di 16. Oke, kalian bisa lihat dekat ini ya. Ini. Oke. Ini 1.4 dan di sini 16. Dan aku informasiin ke kalian, nah lensa ini itu bukan lensa native Sony, jadi kalau kalian itu pengen pasang di Sony, kalian itu harus beli adapter. Jadi aku pakai adapter ini, ya nggak usah dibaca lah, itu oke. Dan harganya juga terjangkau, jadi menurut aku ini lensa yang pas banget untuk kita nge-shoot guys, karena harganya juga nggak terlalu, ya nggak terlalu mahal lah sekarang dan adapternya juga terjangkau. Oke. Dan dari sana aja dan kita langsung lanjut ke build quality. Jadi lensa ini terbuat dari metal, kalau adapternya sih nggak. Oke. Jadi keseluruhan lensa ini itu terbuat dari metal, jadi itu cenderung membuat lensa ini berat kalau aku bandingin sama lensa 35mm punyanya Sony yang 1.8. Jadi lensa ini yang lebih berat, padahal kalau dari segi ukuran ya ini jauh lebih kecil guys. Oke. So segitu aja sih kalau aku untuk urusan build quality itu, aku nggak terlalu, ya gitulah. Oke. Jadi langsung kita lanjut aja ke poin berikutnya. Maklum ya guys, maklum, maklum, maklum. Oke, jadi karena lensa ini lensa tua, jadi itu bakalan agak bermasalah di focusing ringnya karena itu kurang smooth guys. Kalau kalian itu bisa dengar ya, bunyinya kayak gini. Nah, itu kedengeran kayak ada benda-benda kecil yang nahan, jadinya itu kurang smooth. Tapi menurut aku dan dari segi aperture-nya, aperture ring-nya itu nggak ada masalah sih. Dan bunyinya kayak gini. Oke. Sounds satisfying, man. Ini. Jadi kalau kalian itu yang belum familiar sama lensa klasik dan lensa manual,
itu kebanyakan kita itu ngatur aperture sama fokusnya itu langsung di lensa. Jadinya kalau kita itu masang lensa kayak gini di kamera kita, kita udah nggak bisa ngontrol aperture itu dari kamera kita. Jadi kita langsung apa sih kreatin ini. Jadi ngaturnya di sini. Oke, fokusnya di sini dan aperture-nya itu juga di sini. Oke. Oke. Dan model depannya kayak gini. Nah, karena lensa tua itu identik sama flare, oke. Jadi lensa ini punya flare apa enggak? Jawabannya punya. Tapi enggak gitu. Oke. Jadi jawabannya lensa ini punya flare, tapi flare-nya itu enggak keseni kayak gitu. Aku jujur kurang suka sama flare-nya kalau kita itu arahin ke matahari gitulah. Itu agak kurang. Itu kayak gimana ya? Kayak lensa cacat sih. Enggak lah kayak lensa-lensa lain itu yang punya flare yang mantep gitu. Jadi menurut aku nggak suka sama flare lensa ini. Oke, jadi aku nggak terlalu ngomong banyak tentang build quality-nya dan semuanya pengalaman aku. Jadi aku langsung lanjut aja ke komputer untuk ngasih lihat kalian gimana hasilnya. Dan aku bakalan ngasih kalian tips dan trik untuk cara color grading dari kamera yang menggunakan lensa ini. Karena menurut aku setiap lensa itu punya karakteristik beda-beda untuk nge-shoot dan color gradingnya. Jadi aku bakalan ngasih tahu secara garis besar aja. Oke. So, kita lanjut aja. Cus, cus. Oke, jadi kita udah di komputer, guys. Oke, kita santuy aja dulu ya. Langsung aku udah export semua filenya di sini yang aku shot. Oke, yang kalian bisa lihat di awal video tadi. Oke, jadi aku lumayan banyak sih ngambil. Oke. Dan itu kebanyakan close up. Oke, jadi aku santuy aja sambil ngerokok aja ya. Oke. Jadi ini kayak gini filenya. Oke, jadi di sini aku bakalan kayak jelasin kayak gitu dari berbagai sudut kalau pakai lensa ini. Oke. Jadi ini footage favorit kayaknya. Aku pilih aja dulu, anggap mana ya. Oh ya, kalau kalian tuh kayak dengar suara-suara aneh pas aku ngedirect itu jangan dipeduliin ya. Kayak gitu dah, aku ngedirect kadang-kadang aku malu sendiri kalau dengar suara aku. Oke. Oh ya. Kayak gini kayaknya. Oke. Oh ya, aku nge-shot semua ini handheld guys, tanpa gimbal, tanpa apa, karena aku pernah kayaknya ngasih tahu itu kalau aku itu lebih nyaman kalau nge-shot handheld. Oke. Jadi ya videonya itu goyang-goyang kayak gini. Ya, itu misfokus di dalam Oke, jadi misfokus di dalam pembuatan video pakai lensa manual emang kayak gini. Oke, jadi kita lihat aja. Tuh kayak gitu cap. Dan di sini, oke. Oh ya, di sini bagus. Jadi aku pilih aja filenya. Oke, jadi kalau kalian itu kayak mana ya, maksud kayak aku kayak ngarah ke cahaya dikit, jadi ya flare-nya itu kayak gitu, dan aku ya agak kurang gimana gitu, kurang suka. Oke, jadi kita slow-in aja. Set, jadi filenya itu kayak gini dah. Oke, dan ini misfokus, itu nggak fokus ke matanya, tapi itu emang yang aku cari. Nah, ke fokus. Jadi dari tadi nggak fokus. Oh iya, itu bakalan jadi tutorial cara pakai lensa manual ya. Oke. Oke, lupakan. Oke. Dan kalau kalian tuh pengen aku ngasih tips and trick untuk cara nge-shoot pakai lensa manual, kalian itu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi modelnya itu kayak gini, guys.
Oh ya, kebanyakan lensa yang aku tahu ya, lensa manual khususnya itu ada vignette guys di bagian samping-samping. Tapi kalau ini aku lihat nggak. Kalian lihat ada vignette. Oke, kalian juga bisa lihat sendiri itu nggak ada vignette sama sekali. Karena aku ada ngelihat beberapa lensa itu vignette. Dan kalau oh ya, ini file yang aku udah pilih sebelumnya. Oke. Jadi ini kalau diarahin ke matahari dia jadi kayak ini. Kalau enggak diarahin, nah ini semuanya backlight. Oke, ah, kayak gitu. Jadi ini aku enggak tahu ini ada bercak-bercak putih, tapi itu kelihatan seni sih, aku suka jujur. Oke, oh, kayak gitu. Jadi, aku sembarangan aja ya. Aku milih filenya supaya jadi garis besar. Nah, aku kasih tips ke kalian. Kalau kalian itu pengen banget pakai lensa Takumar atau lensa manual biasanya untuk nge-shoot backlight. Jadinya kalian itu nge-shoot berlawanan arah sama cahaya. Jadi itu bakalan beda lah hasilnya, karena setiap lensa manual itu punya karakteristik masing-masing guys. Oke, ya kayak gini. Ya, ini untuk backlightnya modelnya kayak gini. Aku cuma secara garis besar. Oke, kayak gitu. Aku pilih kayak gini aja tantangannya. Ini nggak ada matahari loh. Nah, kayak gitu. Ini nggak ada matahari, tapi overall oke lah. Dan wait, gimana ya? Oh ya, di sini ini nggak ada matahari. Oke, lepas dia. Oke, jadi aku akan pilih itu. Itu pas kita dapat cahaya yang tipis-tipis lah. Dan aku bakalan yang agak ngeflip, nggak ada cahaya, gimana ya? Oke, jelek. Mana ya? Ini lumayan banyak sih aku masuk. Oh ya, aku nge-shoot pakai picture profile. Oh ya, ini aku udah pilih. Oh ya, aku pakai picture profile HLG 2, guys. Dan black levelnya itu aku turunin ke plus 3. Oke, ini udah aku pilih dan oke, langsung lanjut aja sini. Oke. Jadi di sini aku baru sadar kalau pakai picture profile itu ada triknya masing-masing ya. Jadi setiap gimana ya, setiap picture profile itu punya perbedaan sendiri-sendiri dari segi nge-shotnya guys. Kayak ada yang di exposure-nya itu balance, ada yang gimana lah gitu, ada yang over atau ada yang under dikit. Oke, jadi kayaknya di video berikutnya aku bakalan buat kayak gitu. Oke, dan di sini oke, jadi aku pilih-pilih dari segi bentuk footage ya. Santuy aja. Oke. Ya ini kurang bersih sih foregroundnya, kurang lah gimana gitu. Ada lagi gak ya? Oh ya pas dia jalan aja deh. Jadi kalau aku
Yo, ada orang lari. Mana ya? Aku Iya kah? Ya, kenapa aku suka handheld ya? Karena ini, guys. Tuh, getar-getarnya. Ini seninya kalau pakai lensa manual. Oke. Jadi kayak ini, nah itu emang getar banget. Nah, jadi kalian itu bisa tinggal slowin aja ke 23%. Jadi kayak ini. Oke, kayak gitu dah. Oke. Nah, dan sekarang aku kasih tahu aja secara garis besar kayak color gradingnya kayak gini. Oh ya, macet guys. Dan ripple delete dan yang udah pasti adjustment layer. Oh ya, aku punya beberapa LUT sih untuk ini. Dan untuk info ke kalian, aku buat LUT-nya itu sendiri. Oke, dan aku pasang dulu LUT-nya. Oke, jadi kayak gitu, langsung auto kayak gitu. Dan kita pasin aja untuk kontrasnya kayak gimana menurut aku, dan jangan terlalu kontras kalau ada muka. Highlightnya itu, oh ya, lu di sini nggak usah diapa-apain. Jadi kalau di sini aku nggak bakalan korek masalah eksposurnya, jadi itu per footage aku bakalan apa namanya, aku bakalan perbaikin. Nah, aku kira itu udah cukup. Dan aku sekarang bakalan perbaiki di segi skin tone-nya. Jadi menurut aku kalau pakai lensa ini skin tone-nya itu oke sih, tapi jangan terlalu over. Dan dari pengamatan aku gitu, lensa ini kayaknya harus nge-shoot-nya overin dikit, tapi nggak terlalu kayak 0,3 kayak gitu, kayak 0,7 maksimal lah untuk bagus, untuk supaya bagus skin tone-nya. Kalau lebih dari itu sih agak berantakan dikit. Oke, jadi menurut aku sih udah pas kayak gitu. Kalau kalian itu suka yang lebih terang kayak gini, oke, kalian bisa terangin, wow, jadi kayak gitu guys. Oke, dan highlightnya aku turunin dikit, blacknya dikit, oh kayak gitu. Oh ya, ke sini aku bakalan tambah saturasi aja dikit. Oke, kayak gitu. Oke, gak. Tambah aja saturasi. Oke, segitu aja cukup. Jadi, nah, ini yang udah diwarnai. Jadi ini sudah diwarnai dan ini sebelum diwarnai. Lihat bedanya. Dan ini set. Oke, jadi kayak gitu. Jadi before, after. Pem. Oke, jadi kayak gitu. Oh ya, supaya ramah di mata. Jadi setiap footage itu aku slow-in aja, karena ya semua footage itu emang tujuannya untuk di slow-in. Untuk tipe-tipe shot kayak gini ya, ya aku slow-in aja. Dan aku di sini nge-shootnya over. Oke. Dan flare-nya ya cuma gini-gini aja. Oh ya, kalau kalian itu pengen nonton full videonya itu bisa kalian lihatlah di link di bawah ya. Ini aku nggak usah pakai musik kali ya, karena ini bukan edit beneran sih, ini cuma edit bercanda aja supaya nunjukin kayak gimana sih footage-nya bekerja. Oke,
gitu. Oke, jadi aku fullin aja. Dan aku bakalan color correct ini. Oke. Habis itu bakalan aja sama ini kontrasnya aku banyakin, highlightnya turunin. Nah, gini kejadiannya kalau kalian itu nge-shoot pakai lensa ini atau pakai HLG terlalu over. Jadi skin tone-nya itu lumayan rusak. Kayak gini. Jadi putih kayak gimana ya? Kayak mayat. Ini jadi agak susah sih dibenerin. Nggak bisa langsung ceplok-ceplok, nggak bisa langsung kayak gitu. Ah, ya. Kalau kayak gini bagus sih. Oh. Bercanda aku sih. Oke, jadi kayak gitu. Jadi aku cuma fake kuningin aja dikit. Dan itu nggak bisa sama sama yang lain. Oh ya, kalau kalian itu nge-shoot di masalah exposure, kalian itu agak under dikit bakalan beda skin tone-nya. Kalau kalian itu agak over, beda lagi skin tone-nya. Jadi ya lumayan harus hati-hati di sana juga. Ya, kalau menurut aku sih over itu lebih bagus. Oke, dan di sini ya sama aja, aku tinggal tambah kontrasnya. Ini masalah color grading ini ya, masalah selera aja lagi. Aku sukanya seleranya kayak gini. Oke. Jadi aku nggak usah terlalu banyak benerin di sini. Oke. Nah, menurut aku cukup sih. Slow guys, terlalu slow. Ini kok gak gerak ya? Oh ya, ini dia. Ya aku ganti aja. Footage-nya itu yang ini set slow. Nah, kayak gitu. Dan menurut aku ini agak terlalu kuning sih. Aku suka sama gambar-gambar yang kontras. Jadi kalau aku nambah kontras di setiap footage aku ya, ya itulah tujuannya ya, kayak gini. Ini before after, before after. Ini menurut aku terlalu kuning, jadi aku turunin temperaturnya supaya agak cool gitu, kayak cowok-cowok Korea cool dikit. Oke, kayak gitu aman lah, karena ini bukan kelas color grading. Aku cuma bakalan nge-review lensanya aja. Oh, kurang lebih kayak gitulah footage-nya. Ya aku bakalan potong-potong dikit-dikit aja. Oke, itu agak hancur sih. Favorit. Oke, jadi aku suka kalau gambar itu kontras.
Ya kalau kalian senang yang terang-terang itu bakalan bagus banget. Kiterangin aja dikit. Oh, tinggal temperaturnya. Oh ya kalau kayak gini bagus juga sih. Tapi aku lebih suka yang warm. Ya, jadi full screen kayak gitu. Ada burung di belakang, guys. Oke. Ah ya, ini before dan after. Coba aku jalanin aja ya. Ya kayak gini, seret, pler. Beda. Oh ya, banyak jung banyak banget yang nanya ke aku di DM itu, "Kak, nggak jual loot, nggak jual loot?" Ya mungkin aku bakalan jual. Oke. Aku masih mempersiapkan loot kayak gimana yang aku bakalan jual. Jadi kalian itu dan kebanyakan dari kalian sih kayaknya pengen yang outdoor, jadi aku bakalan berusaha untuk memaksimalkan lot-lot apa aja yang aku harus package dan jual ke kalian supaya hasilnya itu agak memuaskan lah. Oke, sip. Jadi aku tambahin aja lapas kayak gitu. Kayaknya kalau ditambahin lagu sih, ambien-ambien kayak gitu bagus sih kayaknya. Ya, ini secara garis besar aja. Oke, good. Oh ya, aku bakalan cari musik dulu. Kalau untuk YouTube sih ya udah pasti gampang ya. Tinggal aku cari di Audio Library. Ya, untuk cari di YouTube aku pakai Audio Library aja. Aku cari mode happy, terus aku cari genre ambient, okay, apply, terus aku search aja. Ini semuanya ambient happy, jadi aku dengerin aja satu-satu. Sebagai contoh ini aja aku download dan okay, dan aku masukin aja lagi tet, aku pasin aja. Oh ya, supaya videonya cepat gitu. Oh ya, kayaknya aku bakalan cepetin cara aku ngedit. Oh ya, aku masih tahu ke kalian kalau aku itu biar moodnya naik untuk ngedit. Aku selalu color grading terlebih dahulu karena kalau kita udah dapet warnanya, kita udah ngerti vibes dari editan kita itu kayak gimana. Jadi itu sangat membantu untuk ngalirin mood. Ya, kalau ngedit warna kayak gini nggak mutlak sih. Kadang-kadang aku ngerasa tadi udah pas, tapi sekarang
aku rubah lagi ya gitu, kayak aku kayak pengennya agak terang atau agak kontras kayak gitu, itu berubah-ubah, aku tidur aja atau keluar lagi terus aku edit lagi, itu bakalan berubah lah editanku. Oh iya, aku lupa masukin footage yang gini ya, footage wide. Ini cuma garis besar aja. Ini ngeditnya nggak pakai filling sama sekali, jadi ya hasilnya ya agak kurang ya, mohon maaf. Ya seadanya aja ya. Karena fokus video kali ini itu bukan ya, cuma fokus nunjukin hasil footage dari lensa Takuma aja. Ya, ini jelek. Foregroundnya itu agak kurang, gimana, kurang rapi. Ya ini aku nggak potong aja, jadi kurang lebih pakai satu lensa aku bisa ngasilin video yang kayak gini aja. Happy watching. Oh ya, video ini aku belum balance-in masalah temperaturnya, jadi ada yang agak biru, ada yang kuning gitu, jadi ya mohon maaf. So, that's all for today's video guys. Semoga bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan atau saran atau apapun, kalian itu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Atau dan kalian juga bisa DM aku tentang pembahasan-pembahasan yang menarik yang aku bisa lakuin di next video. Dan kalian bisa temuin link Instagram aku di bawah sini, atau kalian itu bisa search Agus Yogi Pranata atau AYP.cinema atau AYP.cinema. Oke. So, kalau kalian suka dengan video ini, please tekan tombol like. Jika nggak suka, dislike. Ya, yang penting kalian itu jangan nge-report. Oke. So, thank you so much for watching and see you in my next video, guys. Nanti lagi ya. Bye. Bye. Aku iya nge-vlog ya? Nge-vlog? Enggak, aku malu ya. Malu, Kak. Aku pembukaannya aja. Pembukaannya sama penutupannya ya. See you in the next video. Oke, okay, see you in the next video. Okay. Belum ngapa-ngapain udah see you in the next video. Ya, maksudnya